Puh, guys, rupa-rupanya dalam diam, Indonesia dikatakan telah memesan 100 tank Leopard type tercanggih, di mana tank ini bekas digunakan oleh Belanda. Tapi... Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku guys, Musa bin Muhammadin channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa channel, aku mengucapkan selamat datang ke Musa channel. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan diam-diam sebenarnya Indonesia telah memesan 100 tank Leopard type tercanggih milik daripada Belanda guys. Tetapi apa guys? Aku pun dah tahu. Untuk kita mengetahui apakah tetapi dia, jom sama-sama kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai tetapi. Jom semak video ini. Halo Bran, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini Belanda membatalkan minatnya Indonesia untuk membeli tank Leopard 2A6 dari Angkatan Darat Belanda. Nah alasannya kira-kira apa Breno? Diam-diam ternyata Indonesia itu pernah ingin membeli tank Leopard 2A6 bekas dari Belanda. Kalau di ASEAN hanya ada milik Angkatan Darat Singapura. Tapi ditolak Bren. Kenapa ya kira-kira? Main battle tank atau MBT jenis Leopard 2A6 adalah alutsista darat yang cukup mutakhir di kelasnya hingga saat ini. Tercatat jika beberapa negara sudah menggunakan main battle tank Leopard 2A6 seperti Belanda, Jerman, Swiss, Spanyol, Denmark, Swedia, dan negara-negara di Eropa lainnya. Dengan kemutakhiran Leopard 2A6 ini ditunjukkan bahwa MBT ini terdapat beberapa fitur canggih. Dilansir dari medianya Eropa, KMW.com, jika salah satu fitur unggulan di main battle tank Leopard 2A6 adalah pemakaian meriam utama atau kanon berjenis L55A1 smoothbore kanon kaliber 120 mm. Selain dari meriam utama di main battle tank Leopard 2A6, ada juga perisai armor jenis baru dan lebih baik dari 2A4. Dari adanya duet perisai armor mutakhir dan meriam utama jenis L55A1 smoothbore, maka kehebatan main battle tank versi Leopard 2A6 cukuplah mumpuni dan berkualitas dibandingkan Leopard milik Indonesia yang sudah dibeli. Akan tetapi di balik kecanggihan Leopard 2A6, ternyata Indonesia pernah ingin membeli main battle tank bekas dari Angkatan Darat Belanda ini. Tak tanggung-tanggung bahwa Leopard 2A6 yang pernah diincar Indonesia ternyata dari Eropa. Melansir dari ermitechnology.com bahwa main battle tank Leopard 2A6 yang pernah diincar Indonesia adalah bekas dari Angkatan Darat Belanda. Walaupun bersifat bekas, tetapi kualitas dan kemutakhiran MBT Leopard 2A6 bekas Angkatan Darat Belanda diklaim masih canggih, Bren. Akan tetapi saat ini Indonesia tidak jadi membeli Leopard 2A6 dan malah membeli main battle tank Leopard 2A4 dan varian 2RI dari Jerman. Jadi yang dibeli dan yang dipakai oleh TNI Angkatan Darat itu masih di bawah Angkatan Belanda dari segi kualitas, dari segi teknologi kecanggihannya, ya kan, Bren? Kalau milik Indonesia itu 2A4, kalau milik Angkatan Darat Belanda 2A6, selisih 2 digit di belakang. Nah bagaimana brand menurut kalian terkait Belanda enggan menjual tank Leopard 2A6 nya untuk TNI Angkatan Darat? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah usut punya usut, disebutkan di halaman nrc.nl bahwa Indonesia membeli main battle tank Leopard asal Jerman itu seharga 280 juta US dollar per bijinya. Akan tetapi dari pembatalan pembelian MBT Leopard 2A6 dari Belanda, ternyata media Turki Erorix Pionkop pun membicarakan masalahnya. Indonesia memperoleh sekitar 100 Leopard 2 dari Jerman pada tahun 2013 setelah kesepakatan dengan Belanda untuk jumlah
istilah yang sama dari Leopard 2A6 gagal karena ketakutan oleh oposisi Belanda bahwa Indonesia dapat menggunakan Leopard untuk melawan penduduk sipil di Western New Guinea atau Papua Nugini lah. Dari adanya informasi tersebut, maka pantas saja jika pengakuisisian Leopard 2A6 gagal diperoleh oleh Indonesia karena Belanda takut lah nanti buat nyerang mungkin rasnya orang Belanda yang tersisa di Papua Nugini mungkin. Jika seandainya pada waktu itu Belanda melegalkan pembelian Leopard 2A6 ke Indonesia, maka Indonesia mendapatkan main battle tank yang canggih, secanggih di ASEAN. Itu ya, Brand. Tercanggih di ASEAN. Karena pada saat ini main battle tank tercanggih di ASEAN masih dipegang oleh MBT Leopard 2SG milik Angkatan Darat Singapura. Walaupun Leopard 2SG milik Angkatan Darat Singapura tercanggih di ASEAN, tetapi jajaran main battle tank Leopard 2RI dan 2A4 juga tak kalah hebatnya. Karena pada main battle tank Leopard 2RI dan 2A4 memiliki meriam utama yang berjenis Rheinmetall L44 Smartborn. Mengutip dari rheinmetalldefense.com bahwa meriam Rheinmetall L44 Smartborn dikhususkan untuk tank Leopard versi 2 dan tidak ada di tank-tank yang lain. Akan tetapi meriam Rheinmetall L44 Smartborn hanya sampai di varian tank Leopard 2A4 saja. Karena pada tank Leopard 2A5 sampai 2A7 sudah memakai jenis meriam Rheinmetall L55 Smartborn. Nah, selain itu Rheinmetall L44 Smartborn sendiri diciptakan pada tahun 1979 pada saat tank sudah mulai menggunakan kaliber 120 mm. Awal mulanya pada saat Angkatan Darat Jerman memulai proyek Rheinmetall L44 Smartborn dengan Amerika Serikat ke MBT M1 Abram. Nah, TNI Angkatan Darat saat ini memiliki 42 unit tank berat varian Leopard 2A4 yang dibeli dalam kondisi bekas dari Jerman pada Desember 2012. Leopard hadir sebagai bagian dari pengadaan 153 unit tank senilai $280 juta. Tank Leopard 2A4 milik TNI Angkatan Darat memiliki berat, sangat berat Ben, tank ini mencapai 63 ton. Jadi kalau berjalan di aspalan Indonesia bisa getar pokoknya. Dan panjangnya kurang lebih 10 meter, lebarnya 3,7 meter dan tingginya 3 meter. Kendaraan beroda rantai ini dibekali mesin V12 twin turbo diesel dengan kekuatan 1400 HP atau 1400 tenaga kuda. Dengan tangki solar berisi 1200 liter, Leopard bisa menempuh radius 550 km dalam operasi perang dengan kecepatan maksimum di 70 km per jam. Di negara asalnya, Leopard 2A4 milik TNI Angkatan Darat menjadi senjata utama Korps Kavaleri Jerman. Sampai tahun 1994, Angkatan Darat Jerman mengoperasikan lebih dari 2000 unit tank MBT atau Main Battle Tank Leopard 2A4. Pada tahun 2000, pemerintah Jerman menganggap tank Leopard 2A4 yang mereka operasikan terlalu banyak masalahnya sampai 2000. Terlebih setelah berakhir era Perang Dingin, Jerman pun melego sebagian besar Leopard kepada anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO atau OTAN, dan sejumlah negara tersebut selain Indonesia yang diberi tank bekas dari Pak Nazi Jerman ini ada Kanada, Australia, Chili, Yunani, Singapura, dan Turki. Selain Indonesia ya, Bren, ada juga Indonesia di dalamnya karena ya itu tadi memiliki 2000 unit tank, terlalu kebanyakan lah menurut Jerman. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. Diam-diam ternyata Indonesia pernah akan membeli 100 main battle tank 2 tipe 2A6 yang lebih canggih daripada yang dioperasikan saat ini oleh TNI Angkatan Darat, Brand. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Guys. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih and see you next time. Bye-bye. Guys, sabar dulu. Bukan sebenarnya Indonesia mau sudah membeli 100 tank Leopard Type 26 daripada Belanda. Bukan. Ini adalah suatu ketika dulu, mungkin beberapa tahun yang lepas, di mana Indonesia pernah berminat untuk mendapatkan unit
tank Leopard 26 daripada Eropah, dan rupa-rupanya tank itu buatan daripada kerajaan Belanda sendiri, di mana dikatakan jika Indonesia mendapat tank Leopard 26 pada ketika itu, Indonesia merupakan negara satu-satunya di ASEAN yang mempunyai tank yang tercanggih pada ketika itu. Tetapi sebenarnya Indonesia belum lagi memiliki, dan pada ketika itu sampailah pada hari ini Singapura masih lagi diiktiraf sebagai satu negara yang memiliki tank Leopard SX buatan daripada Eropah dan kini dimiliki oleh Singapura pada masa kini. Sebab kalau kita tengok, tank ini merupakan alutsista yang paling penting guys untuk TNI Angkatan Darat. Mana-mana negara di dunia ini di mana sejauh mana kecanggihan tank-tank yang digunakan, dia sebenarnya dia menunjuk kekuatan pertahanan Angkatan Darat dalam sesebuah negara. Begitu juga sebenarnya dengan Indonesia, di mana Indonesia pada suatu ketika dahulu begitu berminat untuk membeli, bayangkan 100 unit, bukan sedikit guys, 100 unit tank Leopard Type 26. Tetapi pada ketika itu Indonesia terpaksa memadamkan hasrat untuk mendapatkan tank Leopard 26 daripada Belanda. Sebab pada ketika itu kerajaan Belanda tidak ingin menjualkan tank Leopard 26 kepada mana-mana negara di luar daripada Belanda, dan mereka hanya menjual tank Leopard 24 sahaja. Mungkin adalah mungkin masalah pada ketika itu yang tidak dapat tank Leopard 26 masuk ke Indonesia. Tapi apa-apapun, mungkin selepas ini Indonesia minat balik dan ingin mendapatkan tank Leopard mungkin 24 ataupun 26 milik daripada kerajaan Belanda. Tetapi kalau kita tengok negara-negara di luar daripada di Eropah lah, khususnya di Eropah, banyak sudah yang menggunakan tank Leopard 26 ataupun 24, dan ada lagi tank-tank yang terbaru yang lebih menggunakan sistem-sistem yang lebih canggih guys. Okay guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber yang belum lagi klik tombol subscribe, please guys to klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.